Harus sediakan adalah Trust Wallet teman-teman bisa um, download Trust Wallet dulu. Um, setelah teman-teman download Trust Walletnya, di sini kita itu membutuhkan fee buat um, buat Walletnya itu sebesar 0,13 kalau nggak salah ntar kita lihat aja ya US dollar ya, 0,13 US dollar. Oke, ya, setelah itu teman-teman kalau sudah punya trust wallet di sini linknya saya sediakan di bawah di deskripsi ya di bawah. Nah terus itu kita masuknya ke depth. Oke kita masuk ke Debs. Nah, setelah di depth, di sini eh, teman-teman klik aja nanti copy ya linknya ya. Nah, bisa kalau enggak di sini teman-teman buat ETH limited Oke okay, ya ETH dot limited nah oke okay, seperti itu aja kita tunggu oke okay, dia loading ya seperti ini ya kalau sudah masuk ya ya kita tunggu dulu sebentar Oh ya kalau sudah tampilan seperti ini ya nah, di sini tampilan seperti ini oke ini adalah <tuh> uh, terbaru ya teman-teman ya baru ya ya teman-teman wajib uh, join di sini harganya sekarang itu adalah 0,01225 jadi teman-teman mumpung -teman, uh, harganya segini teman-teman join, daftar dan bisa langsung dibeli ya teman-teman. Nah, beli nanti saat harganya naik, teman-teman nah, bisa jual. Oke, setelah di sini teman-teman klik aja yang di atas sini ya. Ini ya, di sini. Nah, setelah itu teman-teman di sini new nah, ataupun new ya, new nah, di sini. Oke okay, teman-teman langsung ke sini dan langsung di sini login ya login klik aja login di situ buat passwordnya ya passwordnya buat sebentar saya buat password dulu Setelah buat password di sini ada namanya uh, repel address nanti silahkan masukin uh, yang saya cantumin di bawah ya uh, itu reply ya ya uh, Setelah itu baru submit Oke okay, teman-teman ya seperti itu uh, caranya <tuh> Nah, di sini saat dia konfirmasi, kita itu membutuhkan network fee itu sebesar 0,00040479 ETH setara dengan 0,05 US dollar ya, segini ya. Jadi teman-teman kalau sudah tinggal di approve aja. tunggu sebentar lagi loading Oke setelah ini sukses ya di sini ada tulisan sukses nah, sudah sukses kita disitu langsung ya, aja nah, login ya login dan masukin passwordnya oke Oke setelah masuk password disitu langsung aja submit ya jadi <coughs> daftarnya tadi login nanti diarahin ke register karena belum register sama sekali wallet teman-teman. Nah, jadi setelah itu teman-teman uh, login ya. Oke, okay, setelah itu uh, masuk ya teman-teman ya. Uh, jadi butuh proses tadi <laughs> sorry <coughs> Oke, okay, di sini nah teman-teman tampilannya seperti ini. Oke, okay. kita sudah masuk di sini ya. Sudah masuk dan kita tunggu sebentar jadi dia agak loadingnya ya jadi loading tunggu sebentar nah teman-teman itu di sini ada yang namanya itu balance nah, ini balance teman-teman ya di sini itu token ELD ya token ETH Limited ELD namanya dan di sini juga teman-teman bisa mendapatkan income dari uh, merujuk teman 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 jadi dari merujuk teman itu teman-teman dapat income ya. Nah di sini income teman-teman itu bisa di compare, oke okay, bisa di compare juga. Di sini masih nol ya. Nah dan di sini juga bisa di withdraw teman-teman. Bisa di withdraw juga dan ada juga binary network dengan binary network itu adalah nanti uh, referralnya teman-teman ya di situ ya teman-teman ya seperti itu nah ini tadi ya apa namanya uh, withdrawnya dan di sini ada namanya uh, binary network oke okay, binary network ini yang kanan berapa dan yang kiri berapa ya, repra teman-teman seperti ini. itu dan kita bisa juga di sini uh, swap uh, swap apa namanya balance ya swap balance nah, kita swap aja di sini Nah, kita tinggal pilih aja di sini maksimalnya itu adalah 0,005 oke okay, maksimal 0,005 ya teman-teman ya nah, maksimum Terus itu kita pilih submit di sini ya tinggal di submit aja submit bentar ya oke okay, seperti ini Nah ini maksudnya swap adalah dari ETH-nya teman-teman kita itu beli uh, ini ya beli apa namanya? Uh, oke okay, saya kurang jadi kita buat di sini 0,004 ya 0, oke okay, saya mendapatkan 0,5 USD kita submit dulu di sini. Nah setelah itu di approve nah, ke bawah sini approve nah, sebentar lagi approve oh lagi apa namanya uh, jaringan ya ini sebentar dulu Oke okay, dan ternyata di salah ya di sini ternyata itu uh, dia 0,001 ya teman-teman jadi maksimumnya maksimumnya jadi kita submit dulu 0,001 ya bukan 0,04 ya tadi nggak bisa ya uh, jadi tadi salah itu <tuh> oke okay, 0,001 dengan nilainya itu sekitar 0,14 uh, USD ya kita approve aja. Approve. Oh, tadi sudah masuk 0,004 sudah masuk. Lihat, saya mempunyai token sekarang itu 42,2 ELD. Jadi tadi itu bisa ya 0,004 ya. Nah, soalnya jaringan ya jaringan, saya bisa 0,004 nah, di sini, oke. Okay. Dan kita kalau mau swipe lagi itu di sini maksimumnya 0,001. Nah, maksimum 0.01, kalau mau swipe lagi, pertama yang tadi 0,005 bisa, oke. Sekarang saya mempunyai uh, di sini balance 42,2 Nah Jadi di sini, saya nanti bisa juga uh, di stack di sini ya, uh, setek juga bisa, setek <coughs> itu artinya uh, menabung ya, di pendamkan gitu, seperti itu teman-teman. Oke, uh, di situ dan di sini juga sebentar ini agak lama ya oke di sini saya mempunyai 42 stack ya uh, di situ 42 stack jadi saya punya 42 stack dan nanti bisa eh, 42 42 ILD dan nanti bisa di withdraw ya teman-teman ya di withdraw teman-teman uh, nanti marketnya bakal saya kasih tahu lagi kalau sudah ini ya ini kita pelajarin dulu intinya teman-teman nanti bisa mendapatkan balance dengan harganya segini mumpung harganya masih murah silahkan aja teman-teman join uh, klik apa copy linknya masukin ke uh, trust wallet setelah itu uh, masukin alamat ETH yang saya cantumin di bawah oke okay, seperti itu teman-teman jadi uh, caranya seperti itu dan nanti bisa mendapatkan Uh, ini ya, apa namanya bisa mendapatkan token ya. Di sini ada income dari referral. Jadi silahkan teman-teman kalau mau join silahkan join nah, seperti itu ya. Caranya seperti itu. Jadi harus mempunyai setidaknya 0,00. Uh, satu ETH lah ya seperti itu teman-teman. Oke, okay, mungkin sekian video kali ini. Nanti kelanjutannya bahkan saya bahas lagi di kemudian hari ya. Dan teman-teman di sini juga bisa stack, stack aja semuanya. All oh, kalau di sini all. Oke, okay, kita all 0,517 tadi ya. Di submit aja di sini. Gak Sudah yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf bila ada salah salah kata nanti lanjutnya mungkin saya update kembali ya itu cara daftarnya aja ya oke mungkin itu uh, saya akhiri video kali ini saya atas nama channel Baburo Crypto pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.